Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di pertemuan terakhir di pembahasan ilmu tsorof kita sudah masuk di bab 2 ya, yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Dan kita sudah tasrif sampai fi'il nakis, iya ya? Selesai fi'il nakis dulu? Kemarin selesai? Selesai. Sekarang kita baca fi'il yang terakhir, contoh tasrif fi'il yang terakhir. Dan dengan itu kita akan masuk dalam membaca catatan yang cerita terkait dengan apa yang ada. Yaitu fi'il lafif. Fi'il lafif itu kan fi'il yang apa? Fi'il yang padanya terdapat dua huruf illah. Kadang dia mafruq, mafruq artinya huruf ilahnya apa? Terpisah. Berarti kalau dibilang terpisah, kan cuma tiga huruf. Berarti kalau terpisah berarti huruf ilah ada di awal dan ada di akhir. Kan begitu? Ah, dilihat karena dia ini terpisah begini, awal sama akhir, berarti nanti dia punya dua. Ini fi'il lafif, tidak ada cerita tersendiri. Kalau lafifnya mafruq, berarti ada huruf awal, huruf akhir. Maka antum harus tahu cerita yang huruf ilahnya di awal dan yang huruf ilahnya di akhir. Fi'il apa yang punya huruf ilah di awal? Mithal. Berarti harus antum tahu fi'il mithal. Apa saja perubahan yang terjadi padanya. Fi'il apa yang ada huruf ilahnya di akhir? Nakis. Berarti antum harus tahu perubahan yang terjadi pada fi'il nakis. Kapan antum sudah tahu itu? Antum paham. Pasti paham fi'il mithal. Misal apa? Mafruq. Kemudian yang kedua ada namanya misal makrun. Misal makrun maksudnya adalah huruf ilahnya apa? Huruf ilahnya apa? Bergandengan, bersambung, berdampingan. Dan ini hanya terjadi pada ain dan lam. Tidak ada yang bergandengan fa lam. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu hanya bergandengan dengan apa? Ain lam. Ah, berarti ada berapa lagi? Ilahnya dua kan, dilihat dari huruf tengah, dilihat dari fi'il apa? Ikut fi'il apa? Ajwab. Kalau huruf akhir? Akhir. Hanya saja Masya Allah, karena kalau terdapat dua huruf ilah yang bergandengan, itu tidak ada dua i'ilal, tidak ada dua perubahan dalam satu kata, kalau berdampingan. Anda bisa paham ini? Tidak ada dua i'ilal. Dua perubahan yang ada pada kata kalau huruf ilahnya apa? Berdampingan. Akhirnya berarti hanya terjadi pada akhir atau tengah, kan begitu? Dan ini hanya terjadi pada akhir saja. Berarti yang berlaku di sini adalah seperti fi'il? Seperti fi'il? Nakis. Coba antum perhatikan tasrifnya. Kita mulai dengan lafif mafruq. Tadi ana bilang lafif mafruq itu perubahan dilihat dari awal ikut fi'il mithal, dilihat dari akhir ikut fi'il nakis. Coba antum perhatikan. Wafa yafi. Coba lihat. Yafi. Wafiyan. Wafiyun. Maufiyun. Persis fi'il nakis. Fi. La tafi. Maufa. Maufa. Mifa. Wufiya. Yufa. Ada beberapa perubahan yang terjadi padanya. Bahkan ini lebih banyak daripada fi'il mithal, lebih banyak daripada fi'il nakis, karena dia digabung dua. Ada perubahan yang diambil dari fi'il mithal, dilihat dari awal, dan ada perubahan yang diambil dari ya fi'il nakis, dilihat dari mana? Akhir. Coba kita lihat. Wafa. Wafa. Apa asalnya ini wafa? Karena wazannya fa'ala. Berarti ini apa? Wafa. Wafa ya. Apa yang terjadi? Karena kaidah fi'il nakis. Apa itu? Ya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi? Itu dia. Terus fi'il mudhari. Wafaya, buat fi'il mudhari dari wafaya.
Apa? Yaufiyu. Yaufiyu. Kan begitu? Apa yang terjadi? Kenapa di sini jadinya yafi? Wau terletak antara dua musuhnya. Paham gak ini? Maka wau-nya apa? Hilang. Maka jadilah apa? Yafi. Sama dengan walada. Walada jadinya apa? Yalidu. Walada. Yalidu. Sama kan? Berarti sama terjadinya kejadiannya dengan fiil mita huruf pertamanya. Terus setelahnya apa? Waf. Ada masalah wafian? Ada? Enggak ada. Iya kan? Karena pas wazannya. Wafian terus wafiyun. Ada masalah? Ada masalah? Enggak ada. Iya kan? Sama dengan apa kemarin sebelumnya yang di atas? Sama dengan kata apa? Roma. Iya kan? Kan sama fil. Nakis. Roma kemarin jadinya apa? Romiun. Kan begitu? Sama. Terus. Mau? Apa di situ mau? Mau? Fiyun. Apa ini aslinya? Sama dengan Roma. Roma kemarin apa? Kan Roma kemarin Marmiyun. Kan begini, Marmiyun. Iya kan? Sama ini. Iya. Coba cari, apa aslinya? Mau? Maufuyun. Ini aslinya, Maufuyun. Iya kan? Setelah itu, sama ceritanya dengan Marmiyun. Wau sama ya? Maka wau dua menjadi ya. Itu wajib itu. Wajib. Maka jadinya apa? Mau? Maufu? Maufuyun. Maufuyun. Iya? Maufuyun. Terus. Ya cocok dengan? Kasro. Jadinya mau? Maufiyun. Maufiyun. Setelah itu? Idugom ya ke? Ya. Jadinya? Maufiyun. Sudah paham itu? Baik. Terus setelahnya lagi? Fi. Fi. Ah, fi dari kata ya fi. Mudah sekali. Kan dari kata apa ya? Ya fi. Dari kata ya, ya fi. Iya. Dari kata ya fi. Proses buat ilmu amr dari kata itu. Hapus dulu. Mudhara. Terus tambah alif. Kenapa? Karena dia fi'il mutal akhir, hilang siapa? Huruf terakhir. Jadinya fi. Paham kan? Itu proses. Terus la tapi sama dari sini. Cuma dijazam dengan penghilangan huruf ya, huruf terakhir. Iya kan? Itu urusannya nahwu. Terus maufa, maufa, maufa. Ini masalah maufa. Kan wazannya kan maf'ilun. Kenapa maf'alun? Karena diperlakukan seperti fi'il nakis. Jadi jangan sampai antum bilang salah ini. Enggak. Dia diperlakukan seperti fi'il nakis. Fi'il nakis isim zaman dan makannya tidak ada yang berwazan maf'ilun. Ingat baik-baik itu. Sama dengan fi'il mit'al. Isim zaman dan makannya tidak ada yang berwazan maf'alun. Jadi kebalikan itu. Fi'il nakis sama fi'il mit'al lawannya. Jelas ini? Jadi makanya dibilang maufa, maufa. Jadi maf'alun. Cuman setelah itu lagi ada masalah. Masalah dari wazan maf'alun menyelisihi wazannya. Kan gitu? Padahal wazannya apa? Maf'ilun. Itu alasannya. Kan dia adalah diperlakukan seperti fi'il nakis. Ah, sekarang apa aslinya ini maufa? Aslinya apa? Maufayun. Kalau ini mudah. Ya berharokat sebelumnya apa? Fathah. Maka diganti menjadi alif. Jadilah maufa. Antum bisa paham ini? Terus mifa, mifa. Apa aslinya mifa? Miu, miu fayu, miu fayu. Iya kan? Paham? Terus
Ya, kasrah cocok dengan ya, maka mau diganti menjadi ya. Terus ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif, jadilah mi fa. Paham ini? Terus setelahnya mu apa? Wufiya. Kenapa ini domanya tidak diubah? Karena dia bukan huruf illa. Yang kemarin itu yang bilang berat doma berpindah ke kasro, itu huruf illa. Ini kan bukan huruf illa ini yang ini. Antum paham alasannya? Terus yufa. Apa aslinya? Yufa. Kan begitu? Fil mudhari majhul yufalu. Yufayu. Setelah itu apa yang terjadi? Kenapa dah hilang baunya? Karena tidak terletak antara dua musuhnya. Paham? Akan terletak antara dua musuhnya kalau dia berwazan yaf'ilu. Aminin sekarang. Yufa. Nah, terus berikutnya. Itu tadi dah hilang wau. Sekarang. Kenapa ini? Setelahnya menjadi yufa. Yang ini tadi. Menjadi yufa di buku. Ini sekarang. Yufayu. Ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif, jadilah apa? Yufa. Jelas? Paham ini? Selesai ceritanya itu. Kemudian lihat di bawah lagi. Itu untuk fi'il apa ini? Lafi apa? Mafro. Jadi dia kenapa lebih banyak ceritanya? Karena mengambil dua cerita. Ada ceritanya fil misal dan ada ceritanya fil nakis. Sekarang lagi kita lihat. Rawa. Sekarang lafi makrun. Ingat saya bilang, bilang tadi sama antum. Seharusnya ini kan mengambil cerita fil ajwab. Dan fil apa? Nakis. Lihat, coba lihat. Rawa. Seharusnya kan? Ingat, mau berharokan? Sebelumnya fathah. Seharusnya diubah menjadi ha? Alif, tapi tidak boleh ada dua i'lal berturut-turut dalam satu kata. Tidak boleh ada dua perubahan. Antum paham ini? Paham ini kenapa tidak diperlakukan? Jadi dia walaupun dua huruf illa di sini ada di tengah, ada di akhir, dia cuma diperlakukan seperti fi'il nakis. Antum tahu fi'il nakis? Yaitu yang berubah huruf apa? Yang mana? Huruf yang mana? Huruf akhir saja. Kenapa? Itu tadi yang Anda bilang tadi. Tidak ada dua ilal perubahan berturut-turut langsung dalam satu kata. Berdampingan. Kalau bukan yang satu, maka yang satunya. Dipahami ini? Nah, itu ceritanya. Kenapa ini kalau ada yang bertanya? Rawa. Asalnya kan rawa ya. Rawa ya. Iya kan? Sekarang. Rawa ya. Ya berharokat. Sebelumnya fathah. Dia diganti menjadi alif, menjadi rawa. Waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif, jadinya ro. Kan begitu jadinya seharusnya, tapi tidak ada seperti itu. Dipahami ini? Makanya rawa hanya satu saja. Lihat, rawa yarwi, riwayatan, masdar tentunya didengar dari orang Arab. Rawiyun, marwiyun, irwi, latarwi, marwa, mirwa, ruwiya, yurwa. Diperlakukan persis seperti fi'il nakis. Paham gak ini? Coba lihat. Kita lihat misalnya bagaimana dia diperlakukan. Kita mulai dengan rawa. Rawa, apa aslinya rawa? Rawa ya. Paham, ingat, perlakukan saja dia seperti fil nakis, jangan yang lain. Karena kita tidak perlakukan ini dengan fil ajwab, kenapa? Karena tidak ada langsung dua begini perubahan dalam satu kata. Nanti orang bingung. Jadi rawa ya aslinya. Ya berharokat sebelumnya
fathah, diubah menjadi alif, jadilah rawa. Terus yarwi, kalau yarwi ini tidak ada perubahan sama sekali, iya kan? Yarwi, cuman dia dhammanya disembunyikan karena fi'il nakis, fi'il mutal akhir, dhammanya muqaddaro. Itu nahwu namanya. Itu nahwu namanya. Terus riwayatan ada masalah? Tidak ada. Rawiyun? Tidak ada masalah. Terus marwiyun. Ini ada masalah. Marwiyun. Marwiyun. Apa aslinya? Hah? Marwuyun. Ya, apa? Oh, marwuyun. Marwuyun. Terus apa yang terjadi? Ya? Ini waw ini berturut bergandengan dengan ya, maka waw diubah menjadi ya. Jadinya mar marwuyun. Mar ini sudah jadi ya, marwuyun. Setelah itu ya ketemu ya, bisa juga begitu. Berarti kalau antum ya ketemu ya, antum bilang apa? Mar mar wuyun. Setelah itu ya cocok dengan kasro, jadinya begitu. Bisa begitu juga ceritanya. Bisa dulu ya cocok dengan kasro, maka ubah wawunya menjadi kasro. Setelah itu di tasdid ya ke ya, jadinya marmiyun. Sama marwiyun sama dengan marmiyun. Sama? Sama kan ceritanya, sama dengan filna nakis. Terus irwi dari kata apa? Yarwi. Persis filna nakis seperti yang antum bilang yarmi. Paham kan? Yarwi buat fil amr. Hapus huruf mudhara'. Tambahkan alif, harokati dengan kasro, karena huruf ketiganya apa? Kasro. Setelah itu hapus huruf illa, jadinya irwi. Itulah dia. La tarwi, mudah, fi'il mudhari majzum dengan penghilangan huruf akhir. Terus marwa, marwa sama, dia tidak maf'ilun tapi maf'a maf'alu, karena diperlakukan seperti fi'il apa? Nakis. Marwa aslinya marwayun. Terus ya berharokat sebelumnya fathah juga menjadi alif, jadilah marwa. Marwa mirwa sama ceritanya. Rubia ada masalah? Rubia ada masalah? Ini rubia. Rubia ada masalah? Tidak ada. Berat dhamma ke kasro? Berat? Berat dhamma ke kasro? Rubia berat? Ada apa? Berat enggak? Berat kan sama dengan fi'il ajbar. Tapi kenapa tidak diceritakan menjadi? Ini kalau antum masalahnya, kalau antum ganti hapus ini baru pindah ini, dok menjadikan ini lagi berubah menjadi ya kan, karena sebelumnya kasro kan dia, anak udah bilang tadi dia tidak berlaku padanya hukum fi'il ajwaf, karena akan menyebabkan terjadinya berapa, dua illa, dua perubahan langsung berturut-turut dalam satu kata. Nanti orang bingung ini aslinya ya atau aslinya waw huruf tengahnya. Anda paham ini? Jadi dia cuma diamalkan padanya fi'il apa? Fi'il apa? Nakis. Yurwa. Kalau yurwa ada masalah? Ada masalah? Ada masalah? Ada. Cuma ini saja. Asalnya ini yur. Wayu. Ya. Ya berharokat sebelumnya. Fathah diubah menjadi? Mudah sekali. Anda paham kan? Selesai. Sekarang kita baca. Sekarang alhamdulillah tinggal kita baca saja ceritanya, dan kita sudah ceritakan dua kali pertemuan. Catatan fi'il mudha'af. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat pertama farro.
asalnya paroro. Kemudian dia degomro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Yafiru asalnya adalah yafiru. Konsen ya, lihat ya. Kemudian dipindahkan harokat ro ke yang pertama ke huruf fa menjadi yafiru. Kemudian dia degomro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Farron asalnya adalah farron karena wazannya fa'lan. Paham? Itu asalnya. Kemudian dia gomro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Sama ceritanya. Farun asalnya adalah farirun karena wazannya adalah apa? Fa'ilun. Kemudian dia gomro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Paham kan? Jelas kan? Itu ya? Bukan. Itu salah baca. Karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Kemudian la tafir ro asalnya adalah la tafrir. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi la tafir. Kemudian dia degom ro ke ro karena bertemu dua sejenis. Setelah sebelumnya ro-nya diharokati dengan fathah la tafir ro atau kasro la tafiri. Jadi bisa ya? Bisa dibaca, antum baca, ini keunggulannya dia. Kalau majazum bisa antum baca la tafir ro, bisa juga la tafirri. Tergantung harokat apa antum tambahkan setelah bertemunya dua huruf tuh sukun. Iya, yeah. Karena bertemu dua sukun. Terus setelahnya mafirun, asalnya adalah mafirun. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke fa menjadi mafirun. Kemudian dia degom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat mudah. Miparun sama ceritanya, asalnya adalah miprorun. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke huruf fa menjadi mifarun. Kemudian dia degom ro ke ro karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Farro asalnya furro, asalnya adalah furiro. Kemudian dia degom ro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan keduanya berharokat. Mudah sekali. Yufaru asalnya adalah yufraru. Kemudian dipindahkan harokat ro yang pertama ke fa menjadi yufaru. Kemudian dia degom ro kero karena bertemu dua huruf sejenis dan yang pertamanya sukun dan yang kedua berharokat. Selesai kan? Kemudian fil mithal. Ini cerita untuk semua fil ajwaf yang berwazan fa'ala ya'ilu. Fil mudu'af yang berwazan fa'ala ya'ilu. Paham ya? Itu harus diperhatikan. Ingat, anak-anak ceritakan satu. Artinya, semua yang saya wazan, begitu ceritanya. Semua yang saya wazan dengan ini, maka inilah ceritanya. Anda bisa paham ini? Ya, kalau antum pahami ini satu ini, otomatis yang lainnya pasti paham. Yang penting sama. Karena cerita ini namanya kiasi. Maksudnya mengamalkan kias nanti setelahnya. Dikata yang lain. Dikata yang lain. Demikian pula fil mithal. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama ya'idu. Asalnya adalah ya'u'idu. Karena fi'il madinya tiga huruf dan fi'il mudorinya berwazan yaf'ilu, maka dihilangkan fa'nya yaitu huruf pertamanya. Karena kalau dia berwazan yaf'ilu berarti dia bertemu terletak antara dua musuhnya. Fi'il amarnya, kalau fi'il amarnya dibuat dari fi'il mudori dengan cara dihilangkan huruf mudoroanya kemudian disukun huruf yang terakhir. Selesai dia. Mi'ad asalnya adalah mi'adun. Mi'adun. Anda paham ini? Asalnya apa? Mi'adun. Iya. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya diharokat apa? Kasroh. Demikian pula fil ajwab. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Perhatikan fil ajwab. Lihat ba'a asalnya adalah baya'a. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Mudah. Ya bi'u. Ini mudah juga. Asalnya adalah ya bi'u.
Kemudian karena ya berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat ya ke ba. Mudah. Ba'iun asalnya adalah ba'iun. Kemudian ya diubah menjadi hamzah karena dia terletak setelah alif tambahan. Ini anda bilang dulu sama dengan wa. Wow. Mabiun asalnya adalah mabiyun. Kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya ada huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sahih, maka dipindahkan harokat ya ke ba menjadi mabuiun. Kemudian di dhamma, kemudian dhamma diubah menjadi kasroh. Kenapa? Siapa yang tahu? Dhamma diubah menjadi kasroh kenapa? Karena ya cocok dengan kasroh, maka menjadi mabiyun. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihilangkan ya-nya. Ini berarti anak proses hilang pertama. Kan boleh juga hilang waw. Kalau hilang waw langsung jadi. Sekarang anak proses yang cuman yang tambah langkahnya. Supaya kalau nanti hilang waw ya, tidak perlu lagi diubah wawnya menjadi ya. Tapi kalau hilang ya, maka tambah satu langkah. Makanya anak ceritakan yang panjang. Supaya yang pendek otomatis ditahu. Lihat. Jadi ana hilangkan ya-nya. Maka dihilangkan ya-nya. Setelah itu waw diubah menjadi apa? Ya, karena dia terletak setelah kasroh. Jelas kan? Artinya kalau antum hilangkan waw-nya, selesai cerita. Maksudnya langsung saja hilang, berarti langsung jadi mabiun. Paham ya? Kemudian, bi. Asalnya adalah bi. Kemudian ya dihilangkan karena ketemu dua. Sukun selesai la tabi asalnya la tabi sama kemudian ya dihilangkan karena ketemu dua sukun mabiun mabiun asalnya adalah apa mabiun ceritanya sama kemudian karena ya berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf apa sohi maka dipindahkan harokat ya ke ba jelas ya udah. Mibaun asalnya adalah mibiyaun sama ini kemudian karena ya berharokat sementara dia adalah huruf ilat dan sebelumnya adalah huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sahih maka dipindahkan harokat ya ke ba kemudian ya diubah menjadi alif karena dia terletak setelah fathah. Ingat cerita apa ini? Cerita mudah bukan masa lalu. Ini cerita apa? Cerita mudanya. Iya kan? Kalau mau sulit, ya ceritakan masa lalu, masa depan. Anda paham kan? Iya, jelas ini. Jadi saya di sini, saya takut menceritakan yang sulit, karena dia harus lihat papan. Dan harus dia paham betul itu apa maksudnya masa lalunya, apa maksudnya masa sekarangnya. Makanya saya tidak berani cantumkan yang sulit itu. Tapi di buku kedua nanti ada. Di buku kedua nanti apa? Ada. Iya. Lihat, kemudian berikutnya. Bi'a. Asalnya adalah bu'i'a. Kemudian harokat ya dipindahkan ke ba' setelah sebelumnya harokat ba' dulu dihapus. Kalau ditanya, kenapa dihapus? Karena berat untuk berpindah dari dhamma ke mana? Ke kasro. Dan tidak ada juga penghalang. Karena di sini cuma ada satu perubahan. Paham ini? Kemudian, yuba'u. Asalnya adalah yubya'u. Kemudian karena ya berharokat sementara dia huruf ilat dan sebelumnya ada huruf ba bersukun sementara dia adalah huruf sahih maka dipindahkan harokat ya ke ba menjadi yubayu. Setelah itu ya diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya. Mudah ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Cerita berikutnya lagi. Ini lebih panjang ceritanya ya karena semua fiil. Demikian pula fiil nakis. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat Roma, asalnya adalah Roma ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Marmiyun, asalnya adalah marmuyun. Marmuyun. Paham ini? Itu asalnya marmi, marmuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata. Maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya. Paham ini? Kemudian
Bi idgham ya ke ya, karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertamanya sukun, huruf yang kedua berharokat, dan huruf sebelumnya ya di kasro. Ini langsung ringkas ya. Maksudnya kalau mau cerita ya, sebelum ya di kasro, kemudian di idgham ya ke ya. Marma, marma, dua itu asalnya adalah marmayun, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Ini kaidah paling mudah. Ya, mar, kemudian berikutnya mirma, sama asalnya adalah mirmayun, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Yurma, asalnya adalah yurmayu, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Demikian pula fi'il lafif mafruqo. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan padanya. Ada berapa perubahan yang terjadi. Ya, wafa asalnya adalah wafa ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Konsentrasi ya, lihat baik-baik. Ya fi asalnya adalah yaufi. Karena asal fi'il madinya tiga huruf dan fi'il mudorinya berwazan yaf'ilu, maka dihilangkan apa? Fa'nya, yaitu huruf pertamanya. Ingat itu, wazannya harus yaf'ilu. Kalau keluar dari itu, tidak diubah. Maufi, asalnya adalah maufuyun. Paham gak ini? Maufuyun. Lihat, kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham ya ke ya, karena bertemu dua huruf sejenis dan huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, dan harokat sebelum ya di kasroh. Karena ya cocok dengan kasroh. Fil amarnya, kalau fil amarnya mudah, fil amarnya dibuat dari fil mudhari dengan cara dihilangkan huruf mudhara'nya, kemudian dihilangkan huruf terakhirnya karena dia adalah fil mutal akhir. Mudah sekali. Maufa, asalnya adalah maufayun, ini mudah. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Mifa, asalnya adalah miufa, miufayun. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sebelumnya harokat kasroh. Jadinya mifa, ya kan? Dan ya yang terakhir diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Paham ya? Yufa, yufa, asalnya adalah yufayu. Mudah, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Demikian pula fi'il lafi makrun, ini yang terakhir. Ketika di tasrif istilahi ada beberapa perubahan yang terjadi. Lihat, rawa asalnya adalah rawa ya. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya apa? Fathah. Marwiyun asalnya adalah marwuyun. Kemudian berkumpul waw dan ya dalam satu kata, maka kaidahnya waw diubah menjadi, harus diubah menjadi ya. Kemudian diidgham ya ke ya, karena bertemu dua huruf sejenis dan sebelumnya dan huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, dan huruf sebelum ya di kasro. Marwa asalnya adalah marwayun, mudah ini. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Mirwa, ini juga mudah, asalnya adalah mirwayun, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Yurwa, asalnya adalah yurwayu, ini juga mudah, kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Selesai. Dah, setelah itu latihan tasrif kata-kata berikut, itu latihan kedua. Sudah jelas ini? Cukup dulu? Cukup? Cukup? Iya? Alhamdulillah. Jadi dalam proses ini mulai dari belakang? Iya, mulai dari belakang kalau ada dari belakang. Nah, tapi kalau tidak ada dari belakang, ya mulai di tengah. Seperti itu, marubuyun. Ini juga wow. Jadi maru. Mulai dari belakang. Dah? Kenapa gua di sini tidak disebutkan nabi yang? Bentar di filmnya yang marmiyun kan dia di tasdid.
Dah, coba sembunyikan bertasdid. Marmi. Romiun. Ya, nanti sembunyi. Kan nanti bahkan dia bisa hilang. Kan nanti bisa jadi Romin. Nah, Romi. La Romi, orang Buton bilang. Nanti kan proses nahwu semua itu dihilangkan di itu nahwu. Nah. Tidak ada dua ilal dalam satu kata. Nah, maksudnya kalau kalau ilalnya itu berdampingan. Jadi yang terjadi itu satu ilal saja. Kalau terpisah baru ada dua ilal dalam satu kata. Itu kalau terkait dengan perubahan ya, terkait dengan perubahan dan yang sama. Maksudnya sama ilalnya. Misalnya waw diubah menjadi alif, ya diubah menjadi a, alif. Kalau sama, kalau beda enggak apa-apa. Misalnya tadi mifa. Mifa, dua ilal kan? Tapi kenapa padahal dua ilal di sini? Pertama karena terpisah, yang kedua karena beda. Satunya waw diubah menjadi ya, satunya waw diubah ya menjadi a, alif. Yang masalah ini kalau sama, seperti rawa. Rawa ya, aslinya kan? Rawa ya. Ya berharokat, sebelumnya apa? Fathah, diubah menjadi alif. Waw berharokat, sebelumnya fathah. Kan rawa. Iya kan? Berarti ada dua kan? Dengan perubahan yang sama. Ini enggak. Jadi kalau perubahannya terpisah atau tidak sama perubahannya, boleh. Paham kan? Kalau terpisah dalam satu kata ini, dua ilal, boleh kalau terpisah. Atau perubahannya apa? Tidak sama. Boleh juga. Kenapa? Kenapa kenapa? Tidak ada, Ji. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah.